Halo Bunda, jumpa lagi dengan saya Rina Kuliner. Kali ini kita bikin lemet ubi ungu. Siapkan bahan-bahannya yaitu ubi ungu yang sudah dikukus, santan, gula pasir, kelapa parut, tepung beras, tepung tapioka, vanili bubuk, garam, dan daun pisang. Pertama, haluskan ubi ungu yang sudah dikukus. Sisihkan terlebih dahulu. Campurkan santan, gula, garam, dan vanili bubuk. Aduk-aduk. Lalu nyalakan api sambil terus diaduk-aduk. Setelah santan hangat, masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi ya. Aduk-aduk. Masukkan tepung beras. Aduk-aduk terus hingga mengental. Setelah mengental, tambahkan kelapa parut. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Matikan api, lalu masukkan tepung tapioka. Aduk-aduk lagi hingga tercampur semua ya. Setelah itu, siap dibungkus. Siapkan daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya jemur terlebih dahulu supaya tidak kaku ya, Bun. Cara membungkusnya seperti ini ya. Mudah kan, Bun? Ulangi hingga adonan terbungkus semua. Lalu panaskan kukusan dan kita mulai mengukus lemet ubi ungunya. Kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah matang, kita angkat. Ini hasilnya, Bunda. Cantik, tidak lengket, dan pastinya enak banget. Selamat mencoba, Bunda.